Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama gua Bro Buha dari Tribuana Motorsport. Tempatnya jual beli motorsport bekas berkualitas, the best price, the best quality, grade A plus plus. Oke, langsung aja teman-teman. Di depan gua udah ada unit spesial banget, cakep banget, istimewa banget, Yamaha R25 Movistar Edition tahun 2017 teman-teman. Cakep banget. Langsung aja gua close up ke motornya teman-teman. Motornya cakep banget teman-teman. Gua puterin ya, kinclong banget. Cakep banget bodinya, karena unit Tribuana Motorsport sudah kita bersihkan sampai dalam-dalamannya, dan sudah kita polis juga sampai ke waxing dan coating teman-teman, coating dua layer ya teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu lagi ke tempat coating buat coating motornya, karena coating untuk motor beginian itu mahal juga, minimal 500 ribu teman-teman. Sedangkan kalau beli motor di Tribuana Motorsport sudah kita coating teman-teman. Oke, langsung aja gue bacain lagi deskripsinya teman-teman. Motor ini tahun 2017, platnya plat B, Kota Bekasi, teman-teman. Jadi sekarang kondisinya motor ini sedang diurus perpanjangan pajak dan kaleng 5 tahunannya, teman-teman. Jadi teman-teman yang beli, teman-teman yang beruntung beli motor ini, bakal nerima kondisi motor itu pajaknya hidup sampai bulan 7 tahun 2023, dan kalengnya hidup sampai 2027, teman-teman. Cakep banget, puas banget, teman-teman. Teman-teman bakal dapat unit cakep banget, like new banget, seperti baru banget. Kilometer juga rendah, 14.000, nanti bakal gue kasih lihat ke speedometernya. Lalu pajaknya dan kalengnya juga super duper panjang hidupnya teman-teman. Ada juga sudah dapat dia modif knalpot, merek Black Devil, original teman-teman, full system. Yang tentunya sudah dituning juga teman-teman, sudah disetting juga, jadi nggak asal pasang knalpot teman-teman. Sudah disetting juga, mengikuti performa knalpot, jadi dijamin performa motor juga jos banget karena sudah dituning teman-teman. Tapi bener-bener full standar mesinnya, pengapian standar. Kalau motor dengan ECU itu bisa dituning teman-teman. Tinggal colok ke laptop atau komputer, tuning sesuai dengan karakteristik knalpot racingnya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Gua bakal ke kokpit teman-teman. Gua bakal ngasih lihat yang pertama adalah kilometernya teman-teman ya. Jelas ya, 14.363 teman-teman. Masih low banget untuk ukuran motor 2017 teman-teman. Motor ini aman banget teman-teman, radiatornya aman, kipasnya aman, tidak ada masalah sama sekali. Jadi sekedar info aja, motor ini udah pernah masuk dulu di Tribuana Motorsport. Dan kebetulan buyer Tribuana ngejual lagi karena dia ingin pindah tugas teman-teman. Ya, sekilas aja ya teman-teman, jadi langsung Tribuana Motorsport ambil. Kalau sudah pernah dipegang sama Tribuana Motorsport, Tribuana Motorsport gak akan ragu untuk buyback lagi teman-teman, karena unitnya dijamin gres banget teman-teman ya. Nanti juga teman-teman gua bakal ngasih dengar suara mesinnya seperti biasa teman-teman. Mikrofon gua nanti bakal gua tempelin deketin ke suara mesin, jadi teman-teman bisa ngeliat, tidak ada yang gua tutup-tutupin. Lalu juga suara knalpot pasti juga akan gua dengerin, karena kebetulannya bagi knalpot racing teman-teman pasti pengen dengar suaranya kan teman-teman. Gua masih puter-puterin dulu teman-teman biar teman-teman tahu sebagaimana cakepnya, sebagaimana mulusnya unit ini teman-teman. Ini udah jelas grade S teman-teman, kalau menurut gue ini grade S teman-teman. Oke, langsung ke kokpit lagi, kita nyalain dulu mesinnya. Jelas ya teman-teman, cukup sekali pencet starter langsung nyala, itu menandakan akinya tegangannya masih cakep banget. Bendik juga oke, dinamo starter juga oke, tidak ada masalah teman-teman. Starter nggak pakai batuk-batuk, nggak pakai panjang, begitu pencet langsung jreng nyala teman-teman, sempurna sekali teman-teman. Lampu juga nyala teman-teman, lampu nyala. Jadi yang sebelah kiri itu adalah lampu tembak, memang seperti itu, dia mirip seperti ninja, mati sebelah. Sen kanan teman-teman nyala, yang belakang juga tentunya nyala. Sen kiri teman-teman nyala, yang belakang juga nyala. Oke teman-teman, gua bakal ngasih mikrofon gua ke posisi dekat mesin teman-teman, biar teman-teman bisa dengar suara mesinnya teman-teman. Halus banget teman-teman, halus banget teman-teman ya, halus banget. Berikutnya juga gue bakal deketin mikrofonnya ke deket silencer knalpot ujungnya. Jadi
karakteristik suara knalpotnya ini kan dia nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Masuk kategori adem tapi bulat, teman-teman. Enak banget kalau kita betot suaranya. Widih. Ampun, pasti dilirik di jalan kalau kita betot nih motor. Gua puterin lagi teman-teman biar teman-teman puas. Lalu juga sudah terpasang di sini handle koplingnya merek RCB. Lalu juga di sini ada handle remnya juga merek RCB. Udah ganteng banget teman-teman. Gak perlu mikirin apapun lagi, gak perlu mikirin bengkel, gak perlu mikirin pajak apapun teman-teman. Tinggal pakai aja. Jadi sedikit gua mau cerita juga. Kalau menurut gua teman-teman, Yamaha R25 ini adalah motor dengan suspensi terempuk di kelas 250cc 2 piston teman-teman. Itu menurut gua ya, empuk banget. Dan juga handlingnya, posisi ridingnya, stangnya itu nggak terlalu bungkuk, kita masih bisa agak tegak, masih bisa nyantai. Pokoknya R25 ini untuk daily use, untuk penggunaan harian, gua sangat rekomendasi. Empuk banget sok depan belakangnya. Beda dengan pesaingnya Kawasaki Ninja yang sok belakangnya rata-rata punya keluhan keras, terutama kalau kita kena polisi tidur, dia ngejeduk. Oke teman-teman, langsung aja gue ke price release teman-teman. Motor R25 Movistar Edition tahun 2017 ini, kondisi S, grade S ini teman-teman, mau gue jual di harga 37 juta teman-teman. Tentunya teman-teman masih bisa nego teman-teman. Seperti biasanya, gue nggak pernah ngejual harga seperti di Indomaret. Gak ada harga natnet, negoin aja teman-teman sampai ketemu angka yang teman-teman rasa worth dengan harga motor ini teman-teman. Kalau mau kredit juga bisa, kita bayar Adira Finance. Hanya melayani untuk sementara, kita hanya bisa melayani se-Jabodetabek aja teman-teman. Sikat teman-teman, kemarin kan banyak banget tuh yang WA gua, yang telepon juga banyak banget yang nanyain Yamaha R25 ada stok gak. Ini udah ada stoknya, kondisi cakep banget teman. Kondisi cakep banget ya teman-teman, cakep banget. Movistar Edition, low kilometer, pajak dan kaleng panjang banget teman-teman. Dan sudah kita salon, sudah kita detailing, sudah kita waxing, sudah kita coating dua layer teman-teman. Kita jualan gak asal-asalan teman-teman. Semua unit kita cakep-cakep semua. Karena memang usaha ini, jual beli motor sport ini berdasarkan dari hobi. Jadi sebelum kita ngejual motor, sebelum kita beli motor, gua selalu memposisikan gua sebagai pembeli dulu teman-teman. Pembeli biasanya pengen dia motor itu yang cakep teman-teman. Jadi ya, udah pasti kalau dari Tribuana Motorsport, unit udah pasti cakep banget teman-teman. Oke, begitu dulu teman-teman, 37 juta, gua tunggu video call-nya, gua tunggu call-nya, gua tunggu WhatsApp-nya, gua tunggu juga siapa yang berani DP di luar untuk beruntung mendapatkan motor ini teman-teman. Seperti biasa bakal gua cantumkan di deskripsi nomor WA-nya, dan bisa juga follow IG kita di @tribuanamotorsport. Dan yang terakhir teman-teman sebelum gua tutup video ini adalah salam satu hobi.